kembali lagi ke Bruno Kotari Kuliner. Nah, saat ini aku sedang berada di tempat Oju Cafe. Nah, saat ini saya sedang berada bersama dengan Amar. Halo, nama saya Marcelo, saya owner dari Oju Cafe. Ya, bisa jelaskan nggak bagaimana awal membuka usaha ini? Sebelumnya, saya sama rekan saya itu sebelumnya pernah bekerja di dunia F&B juga, coffee shop dan restoran. Lalu di pertengahan tahun 2018 kemarin, kita mencoba untuk membuat konsep sendiri untuk buka kafe dan resto sendiri. Ya, selama beberapa bulan kita memikirkan konsep makanan, konsep kafenya, dan lahirlah Oju. Kenapa pakai nama Oju Cafe? Terus apa yang spesial dari kafe ini dibanding tempat lain? Pasti banyak orang yang nanya-nanya, Oju Cafe, Oju itu apa sih? Gitu. Banyak yang nanya, ini Oju ini apa dari Korea, apa dari Jepang? Gitu kan? Nah, sebenarnya Oju itu tuh khas Indonesia. Dia itu kopi salju. Jadi dia itu adalah produk, salah satu produk signature kita. Kopi dan salju. Jadi kita ada es salju, nanti akan disiram sama kopi atau liquid yang udah ada rasanya. Jadi itu salah satu ciri khas dari Oju Cafe sendiri. We'll be right back.